Aparat kepolisian membenarkan video perundungan yang kembali viral dilakukan di lokasi yang sama seperti aksi bullying di SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan aksi tersebut dilakukan sebelum penganiayaan yang menimpa FF. Dalam video berdurasi 29 detik ini tampak seorang siswa mengenakan seragam putih biru menganiaya temannya. Seperti pada video yang viral sebelumnya, kejadian itu ditonton siswa lainnya. Lokasinya juga diduga sama dengan video sebelumnya. Kasat Reskrim Polresta Cilacap Kompol Guntur Arif Setioko dikonfirmasi pada Jumat 29 September 2023 buka suara. Dikatakannya video perundungan yang kembali viral itu terjadi pada Senin 25 September. Sementara aksi perundungan sebelumnya yang menimpa FF terjadi pada Selasa 26 September. Lokasi penganiayaan itu pun dilakukan di tempat yang sama. Menurut Guntur, terduga pelaku juga berasal dari kelompok yang sama dengan dua siswa yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus perundungan. Namun demikian, Guntur mengatakan dua peristiwa itu tidak ada keterkaitan. Diberitakan sebelumnya, video perundungan sesama siswa SMP di Cimanggu, Cilacap viral di media sosial. Dalam video berdurasi 4 menit 14 detik itu, tampak seorang siswa dianiaya. Siswa tersebut beberapa kali mendapat pukulan dan tendangan dari pelaku yang mengenakan topi. Polisi kini menetapkan dua siswa berinisial MK 15 tahun dan WS 14 tahun sebagai tersangka dalam peristiwa itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!